Ustaz, apakah menambahkan gelar haji, contoh haji fulan, termasuk ke dalam bentuk syirik kecil atau riya? Sebenarnya masalah riya masalah hati. Lebih baik tidak perlu pakai gelar. Lebih baik tidak perlu pakai gelar karena khawatir hal ini bisa menjerumuskan dalam riya. Tetapi dipasangnya gelar itu bukan berarti otomatis riya. Sama ya, di zaman Nabi memang tidak ada Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haji Abu Bakar, Haji Umar, tidak ada ya. Haji Ali tidak ada ya. Sama juga di zaman Nabi tidak ada Ustaz Muhammad, Ustaz Abu Bakar, Ustaz siapa? Tapi orang menghormati, orang mati si fulan sudah berhaji itu suatu amalan yang luar biasa. Sehingga orang terbiasa menghormati orang lain dengan manggil dia sudah pernah berhaji. Sama Ustaz, saya dipanggil Ustaz Firanda, orang menghormati saya ya. Ya. Mereka panggil Ustaz ya. Maka saya katakan sama, doktor di zaman Nabi tidak ada gelar-gelar tersebut. Oleh karenanya pemasangan seperti itu hendaknya sebaiknya ditinggalkan kecuali ada maslahatnya, kecuali ada maslahatnya. Gelar doktor, doktor masalah ya. Ngapain pakai apa gelar? Gelar doktor. Saya juga tidak minta dipasang sama apa panitia. Sebenarnya tidak perlu. Antum kan, antum sudah tahu saya doktor. Tidak perlu antum pasang lagi. Yang perlu dipasang mungkin di orang awam, di kantor-kantor. Sebagian kantor-kantor di Jakarta tidak mau terima kecuali yang punya gelar MA atau doktor. Pasang tidak apa-apa kalau itu. Karena ada kemaslahatannya. Jadi kalau ada gelar haji, jangan kita tuduh orang itu apa? Riya. Ya. Kecuali orang tersebut marah-marah. Kenapa saya tidak dipasang haji? Ya, itu jadi masalah. Ya. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan terkadang kalau memang perlu kita mengabarkan kita sudah haji, tidak jadi masalah kalau memang untuk menolak tuduhan. Misalnya ada orang bilang, "Kamu kok apa namanya punya uang sudah banyak, mobil sudah dua, rumah sudah dua, kok enggak haji-haji?" Kita jawab, "Alhamdulillah saya sudah haji." Ya, saya sudah haji. Ya, bahkan sudah 5 kali. Jadi yang satunya ikhlas, yang empatnya riya.